Iya, itu spanduknya juga foto dia. Saya pernah lihat tuh orang-orang di spanduk. Untung ya spanduknya itu. Itu dia. Fotonya tuh nyeleneh gitu, jadi enggak. Peot. Mana ini orangnya ya? Enggak dikenali. Yot. Waduh. Wah, gua kira enggak ada. Taunya di kolong. Iya. Wah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Lovers-ku. Welcome back to my YouTube channel. Sama aku, Mue Nadia. Gimana kabarnya kalian semua? Semoga lancar ya, amin. Oke guys, di video kali ini aku bakalan review dari channelnya Animasi Dosen lagi. Nah guys, mari kita lanjut untuk reaction video yang penerus kakek 48 nya kemarin tuh terakhir yang Dila dan mamahnya dan Jensen mau beli nasi goreng. Berkebetulan itu geng 4G mau nyamperin si Peot guys, gimana nanti nasibnya. Oke guys, mari kita reaction aja. Videonya pasti seru banget guys, gak sabar aku buat reaction video ini karena emang seru-seru banget ceritanya. Dan kalian yang belum nonton video-video sebelumnya, jangan lupa buat nonton videonya ya guys ya. Oke guys, sama basa-basi lagi, langsung aja kita ke videonya. Let's go. Subscribe. Mending ke lapak si Peot yuk. Mending Maya, jangan deh. Kenapa enggak dari tadi aja kalau mau mah? Ya kan kata lu enggak enak. Oh, ya udah yuk. Oh, ya udah. Iyalah, yuk. Abis Peot enggak ada yang bisa dibully di sini. Ya udah. Iya, siapa tahu dia butuh bantuan buat tutup warung. Nah, iya bener. Yuk. Positive vibes banget deh Skona, guys. Iya, kan gua bilang juga yang sabar. Beli berapa sih Jensen? Enggak tahu deh. Ya mudah-mudahan sih ngajak keluarganya. Terus keluarganya bawa saudaranya deh. Terus saudaranya bawa kakeknya. Terus tetangganya bawa tetangga sebelahnya deh. Amin. Terus tetangga sebelahnya bawa tetangga sebelahnya lagi. Terus tetangga sebelahnya yang di sebelahnya bawa tetangga-tetangga ya, di sebelahnya. Ada lagi. Ujungnya. Bentar, Pak. Halo, Yot. Di mana dah? Kau udah di pasar ini? Di sebelah mananya? Ini loh, depan ruko yang banyak orang nongkrong nih. Di mananya ya? Salah kali. Coba lu lihat ke depan deh, di seberang jalan. Ada gua nggak di situ pakai motor tumpuk 3? Bentar. Gua pakai baju merah. Itu kan, si Nyonya. Bagaimana dong, guys? Yot! Gimana ini, Yot? Itu si Nyonya apa bukan, Yot? Iya! Beneran ini kita kagak salah lihat? Kayaknya enggak deh, Pak. Itu beneran si Nyonya, Pak, sama Neng Gila. Aduh. Coba pastiin dulu, Yot. Coba intip lagi. Aduh, iya. Gimana, Yot? Aduh, bener. Iya lagi, bener. Gimana ini? Kira-kira dia bakal ngenalin kita nggak, Pak? Justru. Ngenalin dong. Mudah-mudahan sih enggak. Itu dia ngapain, Yot, sama si Jensen? Ya nggak tahu, Yot juga. Yot nggak deket sama dia. Alah. Terus gimana ini? Ayo, Pak. Cari polusi, Pak. Solusi. Nah, ini kayaknya nih. Bener-bener. Bener ini ya, Jensen? Iya, itu spanduknya juga foto dia. Saya pernah lihat tuh orang-orang di spanduk. Untung ya spanduknya itu. Itu dia. Fotonya tuh nyeleneh gitu, jadi enggak. Peot. Mana ini orangnya ya? Enggak dikenali. Yot. Waduh. Wah, gua kira enggak ada. Taunya di kolong. Iya. Wah. Lagi pada kenapa itu muka? Tadi mumpung jualannya sepi, ya udah saya sambil maskeran deh. Iya. Kalau gua lagi pilek nih, Bang Jensen. Oh, iya. Ya udah, masih ada kan nasi gorengnya? Banyak. Ya udah, gua pesen 3 ya. Gimana dong? Masuk dulu, duduk. Iya. Duh, lapar lagi anjir lah. Iya, sialan si Peot pelit banget sama temen. Ngutang aja gak boleh. Lupa emang dia siapa yang bantuin dia kemarin-kemarin. Bukan gitu, On. Pak Mali kalau jualan belum pang laris, udah diutangin. Oh, gitu. Balik ngerti nih si Robi. Dia pelit. Kan lu tahu si Peot baik orangnya. Iya, gue doain deh kalau gitu. Pas kita main ke Solo ada yang beli, biar pang laris. Ah, cakep. Nasi gorengnya pedas apa gimana? Oh, saya enggak deh. Tete gimana, Teh? Saya sedang aja deh. Aku pedas ya, Pak? Siap. Berarti pedas 1, sedang 1, sama enggak pedas sama sekali 1. Iya, betul. Lakukan, Yot. Iya, siap. Pak,
kalau boleh tahu, kita pernah ketemu nggak ya? Nggak. Belum kayaknya, Bu. Orang saya baru lihat Ibu. Oh, gitu ya. Nggak tahu, saya kayak pernah lihat aja gitu. Tapi di mana ya? Suaranya juga? Mirip aja kali. Nah, iya bener. Emang zaman sekarang banyak orang yang mirip, tahu? Iya kali ya. Tapi Bapak nggak pernah main ke daerah-daerah Bandung gitu? Wah, nggak pernah. Saya emang nggak pernah kemana-mana, di rumah aja. Oh. Udah dulu ya, Bu. Mau siapin hidangannya. Oh iya, silakan. Oh iya, silakan, Bang Buan. Lu jangan banyak ngomong ya. Bisa jadi dia ngenalin suara kita. Iya, Pak. Diam. Diam, jangan. Ini Ken Pochi nih baru datang. Halo, Jon. Gue nggak langsung ngeh ya, itu si Nyonya, guys. Iya, Pak Jensen. Kemana aja nih, baru kelihatan. Iya, Bang. Waduh, si Oon malah pada kesini. Ini mah ada rempuk banget. Langsung 5 orang itu, guys. Masuk, udah pada makan belum? Waduh, Bang Jensen, belum, Bang Jensen. Ya udah, sinilah. Saya traktir sini. Mantap. Iya, makasih, Bang Jensen. Alah, mau ditraktir, Bi. Dot. Terus gimana ini? Mana pas banget gue lagi lapar. Ya gimana itu? Dia bakal ngenalin kita, Bi. Ya bakal lah. Ayo, sinilah. Jangan malu-malu. Gue traktir kok. Iya, Bang. Ya, elah, ya. Si Jensen mau traktir anak-anak. Iya, Pak. Kesempatan kita. Jadi makin banyak yang kejual nasi gorengnya. Tapi kira-kira si Nyonya bakal nge-nggak kalau kita itu tukang baboknya? Nggak tahu, peot juga. Kok pada ngerumpi sih? Sinilah, ayo. Iya, Bang. Takut. Nah, mending lu turun, lu ambil traktirannya. Kasian si Peot mumpung laris manis. Ya masalahnya bakal ketahuan gak? Goblok banget sih lu, Tahu. Kagak bakal, Ed dah. Lu kan pada nyamar. Kalau gue yang turun pasti ketahuan. Iya juga sih. Jadi lu... Iya betul, kalau Dot yang turun ketahuan banget. Menunggu aja di depan. Ya, nitip aja satu porsi, gue juga lapar. Yaudah. Ayo turun cepet. Iya. Si Dot mah bahaya kalau ketahuan, guys. Lu aja duluan. Punya perasaan soalnya si Indira. Dia kenal sama kita, Bi. Kagak, lu kan nyamar jadi orang gila. Ya tapi kan gue pernah marah main gila. Itu kan cuma sebentar doang, malak juga. Mana inget dia? Yakin lu? Iya, semoga aja. Aduh. Ayolah, apain berdiri di situ? Iya, Bang. Jangan dong. Ayo, makan. Ayo, Bang, makan. Iya, silakan makan. Udah, pesen aja. Nanti saya yang bayar, ya. Gak usah deh, gak usah, Bang Jensen, makasih. Udah, gak apa-apa, pesen aja. Mumpung saya lagi bayar loh. Iya, kesempatan gak ada datang dua kali. Buat anak-anak. Iya, Bang Jensen. Aduh, Bang, jadi ngerepotin ini kita. Gak apa-apa. Aduh, malu kita, Bang. Gak usah malu. Ya elah, lu kayak ke siapa aja lu, Bi. Iya, Bang Jensen. Bang Jensen. Boleh sekalian beliin si Bapak enggak? Kasihan si Bapak belum makan di rumah. Oh. Iya, udah. Bikin 2 berarti buat lu. Makasih. Halo, Ndak. Si Bapak mana? Ada nih. Kenapa? Mau nasi goreng enggak dia? Bentar deh. Pak, mau nasi goreng enggak? Ya udah, mau 1. Mau katanya, Bang. Ya udah. Kamu mau juga enggak sekalian? Iya, mau ya. Masa Bapak. Ya Allah, makin Bang banyak Jensen, dong. Ndak juga sekalian ya. Oh, ya udah. Dibalakin ini makanya. Makasih, Bang. Ya udah, Ndak, nanti Abang beliin deh sekalian. Yeah. Oke. Si Aldo juga 1 ya, Bang, sama si Lisa. Jadi 5. Oke. Jadi 5, guys. Dan sekalian buat keluarga gua 5 ya jadinya. Siap. Kerja bagus dibalakin dancer, halo, guys. Ma, mau nasi goreng enggak? Boleh. Kamu mau beliin? Iya. Si Mama juga ya sekalian, gak apa-apa kenyang juga. Enggak, sini guys. Iya, 2, jangan pedes ya. Iya, ya udah ya. 8. Yot, buat 3 ya jadinya. Oke. Kok kayak pernah lihat itu orang yang pakai topi ya? Jangan ya. Perhatiin. Kok bisa gitu mereka ada di sini? Saudara Bang Jensen apa gimana sih? Iya. Bingung gua, sempit banget ini dunia animasi. Oh, kamu mau dibungkusin nasi goreng enggak? Enggak, aku udah kenyang. Ya udah. Bakso aja, bakso 3 porsi disatuin ya. Porsi okay. Disatuin gimana ya, dong? Enggak ada, dia main. Ya udah. Dila, beliin bakso gih di situ tuh. Di mana? Wow. Dekat di situ tuh. Jangan. Samping soto. Ya udah sini. Berapa? 3 porsi disatuin ya. Sambal dipisah. Ya udah. Amar,
Astagfirullahaladzim, kenapa jadi ketahuan? Oke guys, jadi segitu aja video yang senang kali. Semoga kalian suka sama videonya. Gimana guys? Aduh, terakhirnya Amar sini guys. Semoga ya gak dia apa-apain. Oke, mari kita tunggu aja ceritanya selanjutnya. Tapi jangan lupa buat nonton videonya guys, sobat Lembang Dotesan juga. Dan yang belum subscribe, subscribe juga. Terima kasih sampai jumpa guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.